selamatkan diri itu lebih penting, Mas. Oh, lu panik di terminal, takut ketemu calo yang kemarin. Ya, oh, lu takut di TO. Takut, jadi enggak mikir. Kan lu udah pakai seragam Haryanto kemarin gua bilangin. Ya benar, tapi kan enggak apa-apa gitu. Dorong kan. Oh, nah, gitu. Ya tinggal foto aja orangnya. Foto aja gitu. Ntar gua nyulik. Rian Mahendra, Mas, Serigala Pantura. Sambil nyari inspirasi sama introspeksi. Oh iya, hal-hal salah apa aja yang udah gue lakuin kemarin-kemarin. Terus gue ke depannya harus gimana gitu. Gak berani ngerayu jadi, Mas. Gak tahu. MTI baru sebulan kok udah bisa kayak sekarang. Kata siapa? Sekarang penumpang lagi sepi. Ini aja jalan satu terus, Mas. Yang satu gue perpalin terus. Gantian jalannya. Sambil benah-benah yang kurang-kurang apa gitu. Mumpung lagi sepi kayak gini tuh dipakai buat perbaikan yang kurang-kurang, Mas. Benernya PR-nya kan masih banyak. Eko Kamis Tembang yang di Bogor jadi insya Allah. Yang di Bogor. Udah diambil kan? Yang dari sederhana kan? Udah. Gua gak pengen nyepil-nyepil bis itu karena ini, Mas. Ada tiga pihak. Jadi gua nyelesain, Mas. Apa gua nyelesain ya? Gua ngebeli untuk nyelesain masalah dua pihak. Makanya gua enggak enak mau posting-posting kalian itu sih kadang suka maksa. Apa bener, Mas, Mas Tritato bakal join? Lihat ntar aja lah. Syarat menjadi driver bis, Mas Rian. Gue saat-saat ini gak buka lowongan karena daftar lamaran dari anak-anak lama banyak, Mas. Gue lagi nyortir-nyortir mana yang gue anggap bisa gue percaya buat ngebantu gue ngerintis itu. Karena ngerintis itu kan berat, Mas. Otomatis yang kerja tuh harus bener-bener tahu jalur, satu. Terus kedua, tahu cara kerja gue gitu. Terus ketiga, harus bener-bener bisa ngatasin kondisi armada dalam hal apapun juga gitu. Jadi bukan supir-supir yang model terima beres mancal, nggak kepake di gue saat ini. Jadi banyak, terus mentalnya juga, mentalnya paling penting sih. Makanya driver-driver MTI yang pertama-pertama ini itu pilihan, Mas. Yang lamar banyak dari anak-anak lama, tapi kan yang gue terima baru berapa orang tuh. Yang sekarang kalian lihat terus itu aja. Ntar yang udah jelas kan Agustus Poniran, Pak Poniran tuh satu gabung. Terus yang kalian udah tahu ya Bagus. Bagus juga kemarin udah gue bilang-bilangin semua. Benernya Bagus tuh kerjanya nggak ada minusnya, Mas. Cuman gue nganggap masih egonya masih tinggi lah. Makanya kemarin banyak gue bilangin, namanya orang udah berkeluarga kan, udah berumah tangga, udah punya tanggung jawab anak juga. Ya gue pengen itu ditekan aja, dirubah. Mulai belajar mikirin orang lain, itu intinya sih. Udah lamaran banyak, Mas. Pindahan dari HR aja ratusan bener. Nortirin gue. Cuman gak semua gue terima kan. Sortirin udah pakai berapa? Euforia penumpang MTI cuma di awal aja ya, Mas, full seatnya. Enggak juga. Kemarin full seat terus itu bukan karena euforia, Mas. Tapi karena memang harus Lebaran Idul Adha. Kalau sekarang sepi itu juga bukan karena euforianya hilang, tapi emang karena masanya suruh. Kalau gua anggap gagal, nggak mungkin lah, gua nambah lagi langsung. Penilaiannya nggak dari situ. Kalau kayak gini nih suruh sepi. Dari jalan satu-satu, ya penuh-penuh isinya. Cuma kan jalannya satu, gua gabungin dari timur dari barat. Mas, buatan nyoba sasis 1623 mesin depan. Bukannya dulu gua udah pernah nyoba ya, Mas? Gimana sih? Waktu di akhir kan udah nyoba, Mas. Sampai akhirnya gua kasih Mas Didit sama Pak Jayan. Gagal apa sukses? Ya nggak ada lah, Mercy jualan barang gagal tuh nggak ada. Cuman nggak sesuai sama kebutuhan gue aja. D
Dibayar atau dikasih ngangsur sekuatnya. Mas Rian datang ke Gias, bukannya kita udah janjian ya mau datang bareng tanggal 19? Ke Gias wajib pakai. Enggak wajib, siapa yang wajib? Gua bilang kalian bisa kalau mau ke Gias barengan tanggal 19. Kalau bisa kita pakai kaosin dari Hammers kemarin. Hammers lagi. Wimmers kemarin kita pakai bareng-bareng ramein. Gua juga pakai itu ntar. Klan Mahendra. Mas aku pengen ikut ngebantu. Doain aja. Kalian doakan juga ngebantu. Jadi Menteri Perhubungan gak ada jalurnya mas. Siapa yang mau ngangkat gue? Kemampuan bahasa buruk, ya kan? Tata bahasa buruk. Bahasa Indonesia baik dan benar gak bisa. Yang bisa bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Soalnya kalau orang-orang baik pada kagak mau nyalek mas, akhirnya nyalek orang-orang jelek. Paham? Orang-orang baik pada takut nyalek. Kalian takut ngedukung orang-orang baik buat nyalek. Takut dia terkotori lah, takut dia terbawa arus lah, segala macam. Akhirnya gara-gara orang baik pada kagak ada kesempatan buat naik, yang jadi orang-orang yang jelek. Ntar jadinya kayak yang lu lihat itu. DPRD main slot. Di acara, kalau dia di rumah, di kamar mah bodo amat ya. Di ruang kehormatan. Mas Antoni mau nyalek. Gua kalau Antoni nyalek dukung yang kayak gitu-gitu. Karena orang-orang kayak gitu enggak punya orientasi buat ngerusak orang lain, Mas. Enggak ada orientasi buat ngerusak orang lain, enggak ada orientasi buat memperkaya diri, Mas Antoni itu. Mas leasing pakai jaminan apa? BPKB lah. Maksud jaminan sempak kan enggak mungkin. Pertanyaannya itu. Leasing kan kayak orang kredit sih, Mas. Lu dulu kredit motor, jaminannya apa? BPKB kan? Banyak juga pengusaha habis terjun ke politik, usahanya jadi bangkrut. Kalau nungguin usaha bangkrut mah gak usah politikus, Mas. Pengusaha habis yang gak terjun bangkrut juga banyak. Lebih banyak lagi malah. Tergantung orangnya. Mas, penumpang bis gimana lagi anyep ya? Yoi. Mas login Dota. Udah jangan ngomongin politik. Yang tadi kapan masuk Serang, banyak uang apa kalau Serang? Wah, gak bisa mas. Serang itu karena jatuh cinta insan sepertimu seindah bidadari.